ini dia Setia Beni. Ini adalah penampilan pertamanya untuk Setia Beni. Setelah penjaga gawang utama Ega Rizky dari Persis Sleman tidak bisa bermain pada sore hari ini. Dan dari Martapura FC ada nama Iscil dan juga Erwin Gutawa, dua pemain inti dari Martapura FC yang tidak mampu atau tidak bisa bermain pada sore hari ini. Akibat cedera dan akumulasi masih play on. Uko Wahyu kali ini berbahaya sekali. Uko Wahyu coba melakukan tendangan mendatar yang mampu saja ditangkap oleh Setia Beni. Lapangan yang licin cukup kebebasan buat para pemain dari kedua sebelasan, sedikit susah untuk mengembangkan permainannya. Kembalikan ke belakang Setia Beni, berpindah Fandi Prayog, kembalikan ke belakang Bung Rizal. Apa yang bisa dilakukan oleh